Fazim maka mantap pasok pasiro naroba roba bariyati ing satuhune pangerane makhluk kusamiun midanget midangat basirun tur ningali alimun tur mudaneni mutak muntur tur guneman Wahayun lan gesang muridun tur ngerasaakan kodirun tur kuasa Bakin tur tetap langgang bidhati kelantat kodimun kodim dingin Wamujudun lan mujud niun lan wa wawahidun lan suiji. Mukhalifun mukhalifudatin tur nulayani date wasifah lan sifate marang makhluk ae Usulu imani utai biru-biru pokok ke iman billahi ta'ala iku ta'ala ta'ala telulas. Tajibu buka wajib apa ta'ala lahu Allah ta'ala fadzim maka mantep asa posero ayu hal aling aling ing anna kholi kol kol kisatunya dada akan makhluk iku persifatan bisa min klan midangat kodimin kang kodim koimin kang jumeneng bidati klan dat ko persifatan bibasarin klan ningali kadali ka ay kodim min ko Pemutasi pun persifatan persifatan biilmin kodimin kang dingin Koi min kang jumeneng bidati muhitin Kang ngeliputi bil wajib iklan perkara kang wajib Wal izilan zilan mustahil ilan mustahil Pemutasi pun persifatan wikalamin Kodimin kang kodim koi bakin kang langgeng Koi min kang jumeneng bidati labiah winora klan haruf wala sawatin lan suara dan ora suara Wemutasi pun lan persifatan mihayatin klan urip padi matin kang dingin koimatin kang jumeneng bidhati la biruhin ora kelawan ruh Wemutasi pun lan persifatan mikudrotin koimatin matin kang jumeneng bidhati amati ta'an luki kang sumerambah gumantungani lil mungkin ati marang piro-piro perkara kang mungkin Wemutasi pun lan persifatan biirodatin lan ngerasakan kadalika aiko imatin bisa tiamat itu alukil mungkin nanti amutasi pun lan persifatan bil kelawan dingin bahwa teh kidam eko salbu adami dedel ora anak asabi kikang dingin liwujudi kade Allah taala amutasi pun lan persifatan bil bako iwa te bako eko salbu adam tidak ada adam Deda adam ala hikang nyusil li hikade Allah ta'ala wa mutasifun persifatan bil wujudi adhati Kang bangsa zat wa mutasifun persifatan bil gina klan sugih al mutlak Kang mutlak walayaf takiru dadi maka ora butuh sepuluh datin marang datwa muji kang maujudakan wa mutasifun dan persifatan bil wahdati kelawan suji datan apa nedate wa sifati lan piro pera sifati wa af piro pera penggaweane walau Fala yusabi huma kawaran opo apa datun dat datau ing data Allah Ta'ala wasifatun sifatun opo sifat sifat tau ing sifat Allah Ta'ala Wala yusyariku lan orang yang ing Allah Ta'ala Sopo ahadun fi fi, fi Allah Ta'ala Pemutasihun dan persifatan bil khalafati kelan nulayani lil maujudati marang piro-piro perkara kang jud Fidzati wa sifati wal af'ali Wa inama ambaru yang pesina nembungakan sopan nadimu rahimahullah bil asma'i Ada latikan nudakan ala zati al Wikang persifatan pitil kasifati kalan mengkonon-konon sifat Lia sulat darapun gampang Opa fahamu faham al mutadi ingatas ya wongkang nembe ngaji Sifatul ma'ani Tuma inna sifat adati maka kari-kari satunya sifat adati min haji salah tata asrata saking iki telas sab'atun antun pitu walidah karena are iki kau nasifati dati min haji salah satu asrata sabatan wala dewu saban nadimu wasab sifatin wajibatin li robbina tu sama maani wahya ilmun bikudroti hayatun wasam untuk mabasrun basrun kalamuhu taala muridun muridu mumkinin bil irodati Wasamun sifatim tapi itu pira-pira sifat wajibatin kang wajib li robina kita ikutu sama diaran ya sifatin almaannya ing maani wahya utawi samun sifatin iku ilmun bikudrotin serta ne hayatun lan gesang wasamun lan midangat tuma bas run maka kari kari ningali kalamu lan kalame Allah taala muridu mungkinin ngerasa perkara kang mungkin bil irodati kelawan irodah ngerasa akan eh hey, hati saban tu tak kipi itu ikut sama darah apa hati saban ing sifatil maani li anak kelawan hidatin karena satu nesaban saban sab si jiminha saking hati sabah ah maknan makna eh hey, sifatun sifat mau judatun kang maujuda fil hari jinam nyata di, ni saking saking hati fi hari kang matu kang nyata anidini metu saking ati kau matun cuma nang bisa ti mungkin kalian sekiranya kongang apa ya Tuhan ningali sifat mau juda lau kusualan dan buka lawan dan buka apa hijabu aling aling asifatus sabi ya bawa kian ampun tapi pero pero kang sekarang ini satu utawi kang lima ikutus sama diaran yang apa ing sifatin salbiatan wa utawi homsa atau sifat salbi ku alkidamu sifat kidam dingin ora ana kawitane wa wabako langgeng ora ana pungkasane wa mukhalafatu nulayani lil makhlukati ora madani wal mughina lan sugih anidati wa fa'ililan kang agawe wawahdan yaitu suwiji ora wawilangan di anna haki wahidatin karena satu ne haki kota saban-saban hadil hom iku inti fa'u sepine kurangnya Allah Ta'ala wahadil homsatu satu ta'iki lima ku usul sifati piro-piro pokoke piro-piro sifat asal kang bangsa asal liana karena satu ne sifat salbiya kulatan hasil ora karingkas apa sifat sabiah Jangan nako iso karena satu nebera pada sifat kurang ikulannya hayata ora anak katog iku mujudlah kada sifat nako is wakulau tay sekabene sifat nako is iku muntaf ya di sepi anhu saking Allah taala asifat nafsi wal wahidatu tay siji wahyu tay wujud wujud waktu sama landi arane opo al ing sifatan nafsi Ya, nau no, karena satu hune wujud iku ya dulu nuda kenapa wujud ala nafsi dati atas seka dat wala dan orang nuduh apa wujud ala maknan atas makna zaidin kang liya liya alaiha ingatas sedat jadi fallahu ta'ala 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 iku ta wujud di wajib wujud deh layak walu orang nerima sapa ta'ala ala adama ing ora anak lasabikon orang dingin walalahi kon lan orang nyusul asifatul mustahilatu alallahi ta'ala Wadadu'a dua fi hakihi mustahilah Wajazalahu ijadukul ijadu kullil bariyati dua tawi piro piro lalawane wajibat fi hakin dam haki Allah ta'ala ku mustahilatun sifat mustahilah Wajazalanunanglau kada Allah ta'ala opo ijadu kullil bariyati mau jahat mau judakan sekabiannya makhluk Aywa sifati utawi lelawan iki piro-piro sifat asal sata asro takang telulah siku mustahil hatun mustahil Allah ta'ala Waya utawi adadu sifat iku alandamu ora ana wahudu tulan anyar wafana ulan sirna Wal mumatala tulan madanilah makhluk marang piro-piro makhluk Wal iftikoru lan butuh ilah datin marang dat wa fa'ilan kang agawe wa ta'an dudulan wa wilangan fi dhatin nam dhat wa sifat sifat wa lan wa fi mungkin lan ngelakoni ngelakwani piro perkara kang mungkin wa lanzulan apa suadamul irodatilan orang ngerasa akan fi fi'ilin mungkin nam agawe perkara kang mungkin Wal Waljahlulan bodoh bisa inglan suwijiwijiwa mau tulan matu asomaamu lan budheg wal amalan buta wala bak kamu lan bisu an nafsan kang bangsa nafsa Kang bangsadat. Waaji bulan wajib anakla kullisasi nopa takki dayan tane kaadakan so kulahin nalatsabil Iijmaningananta sedalan gemlengan. wajib apa nahu satu Allah taala kumutasifun persifatan wijami ilkamalatikalan lati kalan sekaben pero pero sifat sempurna alat ilat yusihakang orang gebag ora memastikan sekian jumlah ha ing kamalat kamalat ilahu ang sopo Allah taala wanaulan satu Allah taala kuna di bersihakan anjami inako isi saking sekabene pira -pira sifat kurang alati layu siha kang ora gebag kang ora memastikan ha inna is illahu ayin sop Allah asifatu jaizatu lillahi ta'ala wal jaizu tawi lahu kade Allah ta'ala iku ijadu kulli mungkinin mau judakan saban-saban berkara kang mungkin kak haki kain dada akan wariski paring rizki wa ghirihima lian liane al-halki ar-rizki al Fala, mungkin nama ke orang ana perkara kang mungkin illaha wa hale utawi mungkin iku haditsun anyar biwili kelan ya Allah taala wa fa'idunan luber luber min adli hisab adil ya Allah taala wallahu a'lam bismillah